Hai guys dan selamat datang. Kali ini kami berada di atas Menara Kuala Lumpur untuk pelancaran Canon mirrorless yang baru dinamakan Canon EOS R. Rangkaian baru yang ditambah oleh Canon selepas banyak permintaan terhadap kamera NatureMate ini di pasaran. Canon EOS R ini tidak kurang hebatnya dengan binaan dia perbuat daripada magnesium alloy lebih kukuh. Genggaman di tangan juga terasa penuh seperti memegang SLR yang lain, namun kali ini dalam bentuk badan yang lebih nipis. Tambahan pula ia lebih ringan untuk dibawa ke mana-mana dengan saiz ini. Terdapat beberapa ciri tambahan yang anda boleh lihat seperti dot matrix LCD pada bahagian atas yang akan memaparkan ISO, shutter speed malah minit rakaman sekalipun. Selain itu, perkara baru pada kamera Canon ataupun industri ini sendiri iaitu multifunction bar yang membolehkan anda mengubah ISO dan melihat slider gambar itu sendiri. Kepada yang biasa menggunakan skrin yang boleh dilipat Canon, anda boleh menarik nafas lega kerana kamera ini turut membawakan fungsi itu. Memudahkan anda melihat skrin dengan lebih mudah yang bersaiz 3.15 inci liquid crystal skrin sesentuh. Ok, tanpa membuang masa, anda mungkin tertanya-tanya tentang sensor yang digunakan pakai oleh Canon kali ini. Ia meletakkan sensor 30.3 MP CMOS dual pixel autofocus technology pada badan kamera, menjadikan autofocus sangat pantas dengan kelajuan 0.05 saat antara yang terpantas pada mirrorless. Bingkai penuh 35mm yang digemari fotografer. Sayangnya di sini tiada in-body image stabilization seperti Sony dan Nikon mirrorless mereka. Menariknya, ia mempunyai shutter sensor yang mana jika anda matikan kamera ini untuk menukar lensa, shutter sensor akan menutup sensor untuk melindungi daripada debu atau kotoran melekat pada sensor. Selain itu, ia turut mempunyai dust and water resistant, menyenangkan fotografer untuk pergi ke mana-mana tanpa perlu risau keadaan cuaca dan persekitaran. Pencapaian ini membolehkan Canon membina mount istimewa untuk EOS R yang dinamakan R-mount berukuran 54mm dan jarak flange 20mm antara sensor dan R-mount ini sendiri. Kelebihan mempunyai 12 pin connector antara lens dan juga kamera memainkan peranan untuk membenarkan custom ring dan autofocus yang pantas sepanjang pilihan kamera sama ada EF atau R-mount yang baru dilancarkan ini. Kelebihan kamera ini, ia menggunakan bateri yang sama pada Canon 5D Mark IV, jadi tidak mempunyai masalah jika anda ingin beralih kepada mirrorless atau gunakannya sebagai kamera kedua. Pada masa ini, terdapat 4 lensa R-mount yang anda boleh dapatkan dan disokong melalui lensa EF yang lain melalui adapter yang akan diberi percuma apabila anda pre-order bersama Canon. Ianya dijual pada harga RM9,888 untuk body sahaja dan RM14,688 bersama kit lens. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.